5 warga Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkonfirmasi positif virus corona. Kelima orang tersebut terkonfirmasi positif virus corona berdasarkan rilis data pada Minggu 27 September. Lima orang warga Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan positif virus corona pada Minggu 27 September 2020. Lima pasien tersebut terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pasien pertama dengan nomor urut 436 merupakan pasien perempuan berinisial UL berusia 84 tahun, riwayat kontak dari pasien 327. Kedua yakni pasien 437 laki-laki berinisial I berusia 32 tahun. Riwayat kontak dari pasien 376. Pasien ketiga 438 laki-laki berinisial MAR 25 tahun. Riwayat kontak 376. Pasien keempat 439 laki-laki berinisial H 30 tahun. Riwayat kontak pasien 382. Dan pasien kelima perempuan berinisial NE 49 tahun. Riwayat kontak 372. Sementara itu, hingga Minggu 27 September 2020, warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara akumulatif yang terkonfirmasi positif virus corona telah mencapai 55 orang, terdiri dari 27 pasien yang telah sembuh dan 1 pasien meninggal dunia. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Tanjab Barat Taharudin membenarkan adanya 5 warga Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat positif terkonfirmasi virus corona. 5 pasien tersebut diambil swabnya pada 20 September 2020 di Rumah Sakit Siloam, guna mempercepat proses penyembuhan dan mencegah terjadinya penyebaran. Kelima pasien tersebut dilakukan perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Surya Khairuddin Merlu. Ada tambahan pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 5 orang, di mana kelima pasien tersebut merupakan kontak erat dengan pasien sebelumnya. Pasien tersebut yang terkonfirmasi per 27 September 2020 akan dilakukan isolasi pada Rumah Sakit Surya Khairuddin Merlu. Dan insya Allah hari ini semua pasien akan dibawa ke sana. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.